Dalam upaya mengurangi pelanggaran pradisiplin, anggota Polri yang berpenampilan tidak rapi terkena sanksi. Salah satu sanksi tersebut yaitu cukur rambut paksa di tempat. Dicukur rambut secara paksa menjadi bentuk sanksi bagi anggota Polri yang tampil tidak rapi. Penertiban ini berlangsung di Polres Bandung. Ditegaskan Kepala Biro Provos Mabes Polri, Brigjen Pol Hendro Pandowo, langkah ini diambil demi menegakkan disiplin anggota Polri, terutama dalam sikap serta penampilan sebagai bayangkara negara, sehingga citra polisi terus meningkat. Sehingga dalam perkap Kapolri, perkap nomor 2, 2016, dalam pasal 1, angka 9, 10, itu ada fungsi preventif, pencegahan. Sehingga kita tidak menunggu anggota melakukan pelanggaran, baru kita lakukan dengan preventif. Tapi kita sudah melakukan dengan preventif, pengecekan dari semua, cek urin, bahaya narkoba, cek sikap tambang, agar mereka cukurannya seperti polisi. Boleh panjang tapi pantas dipajang. Tapi untuk polisi yang berpakaian uniform, uniform itu lalu lintas, Bimas, Sabara. Selain sikap dan tampang, pemeriksaan urin juga dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan bahaya narkoba. Rezitia Prasaja, Bandung TV.